siapa yang pernah tahu? Tiada siapa yang pernah rasa. Dia mereka coba mau coba ada denganku. Mestikah perlu kau menjauh? Mestikah perlu kau menghalang perasaan yang pernah? Malaman keluarga di sini ya. Hari itu sebenarnya saya cuma merisik, tapi dalam merisik itu ada bawa cincin. Jadi bila ada cincin, artinya bolehlah minang terus. Jadi pinangan itu telah diterima, alhamdulillah. Ini semua karena Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tidak, dia tidak akan mungkin jadi begitu. Jadi alhamdulillah saya bagi pihak keluarga saya daripada Kota Palu. Terima kasih kepada Tuan Haji dan Tuan Haja atas persetujuan kita juga. Di awal-awal lagi itu saya bayangkan bahwa pada bulan Desember tahun ini kita akan laksanakan sempurnakan anak-anak kita ini untuk diijab kabulkan, dan setelah memilih tarikh dalam bulan Desember itu bertepatan juga dengan tumpahan dewa yang kami dapat pada 23 hari bulan 12 tarikh di tarikh majelis persandingan dan juga majelis resepsi perkawinan itu tabungan ditutup pada 23 bulan, dan majelis nikahnya pula di rumah juga berlangsung pada hari Jumat 21 hari bulan. 21 hari bulan itu harap-harap mudah-mudahan Allah permudahkan, izinkan kita pernahkan anak-anak kita untuk dijab kabulkan. Mudah-mudahan 21 hari bulan 12 pada hari Jumat itu kita punya keluarga kedua belah pihak. Assalamualaikum, Badaria.
dan Syukri, tahniah atas majlis perkahwinan ini. Semoga dengan perkahwinan ini dilimpahkan kurnia anak-anak yang soleh dan bahagia hingga ke akhir hayat. Tahniah dan selamat berbahagia daripada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sepupu kepada yang diraikan, saudari Badariah Nur. Ingin saya mengucapkan setinggi-tinggi tahniah kepada putri. Abang doakan semoga urusan selepas ini dipermudahkan dan lancar seperti mana yang dirancangkan. InsyaAllah. Amin. Merdeka!